Komentarnya soal Prabowo dengan Ganjar, Bu. Kita tunggu keputusan ketua umum, sabar. Puan Maharani menanggapi cetus terkait wacana pasangan Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo yang tengah disorot jelang Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Puan Maharani seusai acara konsolidasi partai di Panti Marhean Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 18 Maret 2023. Awak media yang penasaran akan respon Puan menanyakan langsung kepada Ketua DPR RI tersebut. Dengan tegas, Puan pun menjawab bahwa dia meminta semua pihak menunggu keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan dan tetap bersabar. Dalam beberapa hari terakhir, wacana duet Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo maju sebagai pasangan Capres-Cawapres 2024 semakin menghangat. Sementara itu, dalam acara konsolidasi partai di Boyolali, Jawa Tengah tersebut, Puan Maharani mengajak seluruh kader PDI Perjuangan untuk tetap solid dan terus semangat untuk memenangkan Pileg dan Pilpres 2024 mendatang. Puan mengatakan pihaknya menargetkan PDI Perjuangan menang hat-trick pada pemilu 2024 mendatang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Komentarnya soal Prabowo dengan Ganjar, Bu. Kita tunggu keputusan ketua umum, sabar.